hari Ramadan, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang dipimpin Bupati Muaro Jambi Haja Mas Nahusro, Sabtu malam 19 Mei menyambangi Desa Talang Belido, Kecamatan Sungai Gelam. Acara safari Ramadan dipusatkan di Masjid Solihin yang berlokasi di RT 11 desa setempat. Turut hadir dalam rombongan safari Ramadan, Haji Henry yang merupakan suami dari Bupati Wanita pertama di Provinsi Jambi itu, Kapolres Muaro Jambi AKBP Mardiono, dan Dim 0415, Batanghari Letkol Infanteri Deni Noviandi, PLT Sekda Muaro Jambi Junaidi, para asisten, anggota DPRD Muaro Jambi, Camat Sungai Gelam, serta para kepala OPD lingkup pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Acara dimulai setelah sholat isya dan tarawih berjamaah. Bupati Muaro Jambi Haja Mas Nahusro dalam sambutannya menyampaikan bahwa momen safari Ramadan yang secara kontinu dilakukan setiap datangnya bulan suci Ramadan dan merupakan salah satu momentum yang harus dimanfaatkan untuk mempererat tali silaturahmi dan memperkuat ukhuwah Islamiyah dengan masyarakat. Alhamdulillah, malam ini malam pertama kita safari Ramadan di Desa Talang Belido, Kecamatan Sungai Gelam, di mana safari Ramadan ini kegiatan rutin yang diadakan oleh Pemkab Muaro Jambi, diadakan acara setiap tahun. Kita akan membagi dua tim dengan Bupati dan sementara Kepala Desa Talang Belido Sutikno mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kedatangan rombongan tim safari Ramadan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi ke desanya. Rangkaian acara safari Ramadan juga diisi dengan tausiah yang disampaikan oleh penceramah Al-Ustadz Isa Sohiburido. Ini ikan hidup di kecamatan. Nabi Khidir datang ke kecamatan, maka kecamatan itu berubah menjadi kabupaten. Hari ini Pak Kades seluruh situ. Semua berjimat di tanpa terkecuali. Semua. Dan Allah panggil kita tidak berdasarkan pangkat. Selanjutnya Bupati dan rombongan memberikan bantuan berupa ambal ala sholat kepada Masjid Solihin dan santunan bagi anak yatim. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV. Salam Tribrata.